Rabbi Yasir, Rabbi Yasir, Rabbi Yasir, wala tu'asir, wa tamim bil khair, ya fattah, ya fattah, ya fattah, ya razak, ya razak, ya razak, ya alim, ya alim, ya alim, wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zinna ilma, Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. Ayat ke berapa kita ni? Ha? 48. Okey, kita baca baca reka-reka ayat tadi ni nah. Ayat ke 46. Baca reka-reka. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa bi ayatina. Sesungguhnya kami telah utuskan Nabi Musa dengan bawa dalil-dalil bukti kekuasaan Allah Taala ila Fir'aun wa mala'ihi, kepada para, kepada Fir'aun dan para, para pembesarnya, keluarganya. Faqala inni rasulu rabbil alamin. Maka Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku ni utusan daripada Tuhan sekalian alam. Falamma ja'ahum bi ayatina, maka tatkala datang kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, idza hum minha yadhhakun, tiba-tiba mereka terhadap ayat-ayat Quran ni bergembira, ketawa. Dia gini, saya mula-mula mengajar dulu. Bila saya beritahu saya mengajar tafsir ni, dia berkata, oh, iya dia. Ya, dia. Dia kata gitu. Bila saya kata saya mengajar tafsir Quran, dia kata, oh, ya, ya. Oh, gitu. Mengejek. Dia mengejek. Lepas tu ada seorang lain pula kata, bila, oh, awak ni, awak ni daripada daripada tabligh Sri Talik ke? Orang dia kata gitu pula. Macam-macam lah macam-macam. Saya buat tabligh ni berdasar pada apa yang saya tahu daripada Quran, ialah supaya kita sebar agama ni, memberitahu yang hak dan beritahu yang batil. Yang batilnya ialah yang syirik pada Allah, yang bid'ah pada agama. Dua perkara ni kita kena beritahu. Wa ma nurihim, dan tidaklah kami perlihat kepada mereka min ayat, min ayat, daripada tidaklah kami perlihatkan kepada mereka daripada ayat. Ayat situ mujizat. Mujizat eh? Illa, tidak lain tidak bukan, ya akbaru min ukhtiha, mereka yang terbaru tu lebih besar daripada yang yang sebelumnya. Mujizat Nabi ni bila diberi, mujizat Nabi ni bila diberi, dia makin lama mujizat tu makin besar, makin besar, makin makin upgrade daripada mujizat sebelum. Macam macam Nabi Musa tu lepas tukar jadi ular, keluar tangan jadi ceroh tu. Masa kemudiannya dia belah laut dengan tukar tu. Mana belah laut tu lebih besar daripada lempar jadi ular. Lepas tu Nabi Musa ketuk air, ketuk batu keluar air. Mana lebih besar lagi daripada belah laut tu sendiri. Belah laut tu satu hara. Ini ketuk batu yang keluar air. Oh, lebih besar lagi. Tapi cerita ni cerita lain ya ni. Ha, tidak cerita tu lah. Cuma saya beri contoh ya. Wa akhadnahum, dan kami azabkan mereka, kami tipa azab pada mereka, bila azab tu la'allahum yarji'un, supaya mereka tu kembali mengesakan Tuhan. Iaitu apabila bala diberi pada kita ni dengan satu tujuan, supaya kita kembali mengesakan Tuhan balik. Siapa-siapa yang kembali mengesakan Tuhan, maka dia lepas daripada bala. Contohnya siapa-siapa yang kena, yang kena bala niaga ke, nah, kena masalah besar keluarga dia ke apa saja, dia panggil bala ni. Maka cara nak selesai bala ni mudah ya, jangan cari tu untuk mandi-mandi air bunga apa, beli kerih, beli beli kerih ke, beli apa apa panggil apa permata apa dia panggil tu, geliga, geliga. Ah, ni geliga embun ni, ni geliga ular senduk ni, gini geliga lipan ni, geliga tu pergi mana pun tak tahu. Geliga air hujan ni ada. Air hujan ada. Semua tu adalah nama-nama magic lah. Nama-nama magic.
Jadi mukjizat yang Nabi yang kita nak cerita sini ialah orang Yahudi kena, orang Mesir iaitu kaum Firaun tu kena 9 jenis bala. 9 jenis. Antara mula-mulanya ialah belalang. Belalang ni mari, ni juta mari. Masuk dalam rumah, masuk. Eh, tak boleh nak tidur dah ni. Pasal belalang penuh ni. Mengayak sana, mengayak sini. Satu masalah. Awak boleh pijak bunuh dia tu. Setakat awak mampu ya. Tapi mari lagi ni macam mana nampak? Belalang saja. Nah, belalang saja. Dia ada 9 jenis pun. Belalang ada, katak puru ada, hama ada, hama. Katak puru ni siapa? Awak nak masak pun tak boleh. Kerana nak masak pun tak boleh. Nak tidur pun tak boleh. Kata pun lompat sana, lompat sini. Hama pula. Tak boleh nak duduk. Gatal sekeliling. Apa tu air jadi darah. Tanah-tanah merah rosak. Banjir. Ribut taufat. Semua sekali 9 jenis semua sekali. Cerita 9 jenis tu lah surah lain. Ini ringkasan dia. Dan inilah. Inilah kata-kata yang siapa-siapa yang kata begini. Orang ni tidak beriman. Kalau siapa dia kata begini, orang ni tidak beriman. Ini tanda. Nak cam mudah ya. Daripada kata-kata dia. Kalau saya boleh yang ni, saya akan buat agama. Kalau saya boleh projek ni, saya nak derma. Kalau dia kata begini, derma pada agama, dia kata saja. Dia kata saja gitu, itu tanda dia tidak akan buat. Ini ayat dia. Waqalu, dan mereka berkata, ya ayuhas sihr, wahai tukar sihir. Ini kata kerami Musa ni. Tukar sihir pada masa zaman ni ialah orang-orang yang dihormati, orang alim. Macam juga kita di Malaysia ni, dia panggil bomo di raja dah. Ada tak? Oh, ada juga lah. Bomo di raja, tukar ujung di raja, ada. Sini Perak ni tak tahulah, tapi di Kelantan ada tok pomo di raja, tukar urut di raja. Dah. Maknanya kalau apa-apa hal tok pomo ni, pomo di raja inilah mana pomo yang paling bijak sekali dalam negeri. Bermaknanya kalau awak perhati tengok orang-orang yang akidah sesat ni, dia guna tok pomo sebagai orang besar dia. Bomo-bomo ni jadi orang-orang yang dihormati. Begitu juga kerajaan Inka. Kerajaan Inka Maya di Amerika Selatan. Bomo-bomo lah. Begitu juga Tokca-tokca bagi Siam. Dia panggil Tok Raja dia. Itu Raja dia pun sembuh Tokca tu. Orang yang boleh buat bala. Nah. Jadi sini dia kata ke Nabi Musa, tetapi bukan dalam bentuk hina ni. Oh, ni hormat ni. Ya ayuhas sihir, wahai tukang sihir. Tukang sihir sini ialah orang yang dihormati lah. Iaitu apa maksud, apa maksud pujuk rayu ni? Ud'ulana, do'alah untuk kami, rabbaka, kepada Tuhan kamu, bima ahida indaka, dengan janji yang ada di sisi kamu, iaitu janji yang Allah janji. Kalau baca begini, doa makbul. Ada di semua nabi-nabi. Baca doa begini, makbul. Innana lamuhtadun, sekiranya kamu boleh buang ini bala, kami akan akan terpimpin, mana kami akan beriman. Dalam surah lain kami akan beriman ya. Surah lain. Bila kata saja gini, bermakna kalau Tuhan angkat tu dia tidak akan beriman. Jadi Nabi Musa ni tu 9 kali di berlaku bala gini, dan 9 kalilah Firaun dan kocok-kocok dia mari minta dengan Nabi Musa. Kalau tukar saya ini tolonglah bantu kami kepada Tuhan. Kalau doa, kalau makbul, kami akan masuk Islam. Gitu.
Kalau lulu projek ni kami akan belajar tafsir dah gitu. Ada tak? Nah, tak ada lagi ya. Kalau sekali lagi ada. Pas saya jumpa dah. Saya jumpa. Tidak nazar ni ni. Ini bukan nazar ni. Tapi dekat-dekat. Dekat-dekat. Ini dia kata-kata mulut dia. Saya kalau ustaz tolong doa lah ke saya. Ni acak ni dia orang beritahu saya. Kalau ustaz doa pada saya, biar projek saya dulu ni, saya nak beri berah ke madrasah ustaz ni 30 kapit sebulan. Dia kata saja lagu tu, saya berkata, awak tak saya janjilah, awak tak akan tepati. Saya jawab tu dah. Yang menazar pula, ya gini. Tuhan kata menazar ni orang kedeku. Tuhan kata lah Quran. Menazar ni orang kedeku. Mana dia ugut Tuhan. Ugut. Kalau Tuhan beri pada saya hal ni, saya nak cukup kepala misalnya. Bermakna dia tak mahu cukup kepala. Kalau saya boleh projek ni, saya nak buat ni. Itu menasab tu. Itu menasab tu. Tapi dianya pula jenis tidak buat benda tu. Kenapa awak nak bernazar? Bendanya Tuhan kata oleh kerana kamu bernazar maka kena buat juga lah. Macam Nabi Ilyas, Nabi Ayub nak janji nazar nak pukul bini dia 100 sebatan. Kerana engkar perintah dia Nabi Ayub. Jadi bila sampai time dia sudah okey balik, dia kena penyakit kan Nabi Ayub. Maka lupalah Nabi Ayub akan nazar dia. Dan dia pun tak naklah pukul bini dia. Maka Tuhan utus Jibril bagi tahu. So ambil dalam Quran ni. Ambil segenggam rumput. Cabut segenggam rumput daripada tanah. Lepas tu pukul dengan akar rumput. Sekali pukul. Sekali pukul. Tuhan kata jangan kamu main-main dengan nazar. Pasal nazar ni orang kedeku. Ya sepatutnya dia boleh, dia buat je lah. Tak payah nazar apa. Jadi nazar ni markah kurang sikit lah. Markah dari segi pahala tu kurang sikit. Pasal dia maknanya macam ugut Tuhan lah. Kalau Tuhan beri, saya nak buat ni. Tak payah ugut-ugut apa awak buat ya. Nah, lebih kurang cerita ni. Tapi cerita ni orang ekar ni, ni. Waktu tu orang beriman. Cuma dia nak sesuatu. Jadi dia nak desak Tuhan dengan cara bernazar. Boleh ke tak? Boleh ya. Tapi Tuhan kata orang bernazar tu orang kedeku. Mana tak payah bernazar apa. Sudah pada boleh projek, lulu projek. Awak buat makan sebagai tanda syukur. Bukan? Itu lebih baik. Okey. Nah, bayar. Falamma kashafna anhumul adzab, maka tatkala kami selamatkan, hilangkan daripada mereka azab tadi. Kata buru tu sudah hilang, amma sudah hilang. Idzahum, tiba-tiba mereka yang kusun memukir janji. Mana tak nak beriman dia. Tak nak beriman memukir janji. Wana ada Fir'aun fi Nufi qawmihi, dan Fir'aun seru kepada kaumnya. Dia seru kepada kaum dia. Qala, kata Fir'aun, ya qawmi, wahai kaumku, alaisani mulku Misra, tidakkah milik aku kerajaan Mesir ni, wahadihil anhar, dan ini sungai Nil, tajri min tahti, mengalir atas perintahku, di bawah perintahku. Ayat ni ada hadis dia. Ayat ni ada hadis dia. Afala tubsirun, kenapakah kamu tak melihat? Maknanya kenapakah kamu tak erti bahwasanya
aku ni memang berkuasa walaupun ke atas sungai. Dia boleh alihkan sungai terbalik. Dia boleh alih supaya tempat-tempat kemarau tu masuk air sungai. Dan berlaku di zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang mari komplain kepada Sayyidina Umar. Governor Mesir mari komplain kepada Sayyidina Umar. Ya Khalifah, kita ni serabut sungguh dengan sungai Nil ni. Kejak-kejak kemarau, kejak-kejak banjir besar. Padahal tidak mengikut musim ni. Tidak ikut musim. Tidak hujan pun jadi banjir. Nak payah cerita ni nanti lain kali. Tapi ni nak cerita benda lah. Maka tolonglah buat sesuatu. Katanya Governor Mesir kepada Sayyidina Umar. Governor tu Sayyidina Umar je latih. Lalu Sayyidina Umar tulis surat kepada sungai ni. Sekiranya kamu ni hamba Allah, maka hendaklah kamu ikut perintah Allah. Perintah Allahnya, mak banjir ni mesti banjir. Banjir ni mesti banjir lah atau mesti hujan. Suruh ke pasar ke, semua tu ikut biasa lah. Lepas tu kirim pada governor. Governor sampai di Mesir, tidaklah dibaca surat tu. Ambil surat tu, lemparlah sungai. Sungai ni. Jadi Sayyidina Umar perintah kepada Sayyidina sungai. Oh, dia tulis surat. Ada hadis ni. Hadis ni ada. Saya belajar hadis ni. Dalam Tirmizi atau Abi Dawud. Lalu dia tulis tu daripada Khalifah Umar Al-Khattab Amirul Mukminin kepada sungai ni. Gitu. Sekiranya kamu ni hamba Allah, maka ikutilah perintah Allah. Gitulah lebih kurang makna dia lah, maksud surat. Lalu perintah kepada governor, bawa surat ni sampai ke sungai ni, lepar dari sungai. Cukuplah lepar. Maka selepas lepar dari sungai ni tu, sungai ni pun jalan seperti biasa. Tak adalah musim tak marah, musim kemarah pun tidak. Maknanya tidak berlaku luar biasa macam sekarang ni lah. Dia sungai pun makhluk juga, cik. Ya. Makhluk Allah Ta'ala belaka. Semua dengan perintah. Semua dengan perintah. Bulan pusing dengan perintah Allah belaka. Bulan perintah kamu, bulan ni kena gini, gini. Musim pula ada. Derah macam ni. Musim keliling, gini. Dengan perintah lah. Baik, sambung lagi. Ana khairun. Apakah aku ni lebih baik? Tidakkah aku lebih baik? Min hadzal ladzi huwa mahinun. Daripada ini orang yang hina dina. Ini orang Nabi Musa. Nabi Musa dia pakaian dia tidak canggih macam raja lah. Qala ya qaumi wahai ada. Wala yakadu yubin. Dan hampir-hampir tidak jelas percakapan dia. Karena Nabi Musa waktu ni lidah dia tu telor sikit. Karena dia makan apa? Bara api masa kecil. Apa Fir'aun uji dia. Letak bara api belah kiri, emas belah kanan. Dia nak ambil emas tu. Ibrahim tapal dengan tangan ambil emas. Ambil bara api. Terus pun boleh mulut. Jadi sedikit terbakar lidah dia. Mengikut hadisnya, bila Nabi Musa AS baca doa, Rabbi syrahli sadri yasri bi amri, wahlu luqdatam lisani yafqahu qawli. Baca doa ni, Nabi Musa bercakap elok baru. Jadi siapa-siapa bercakap telor ni, suruh baca doa ni. Falawla ulqiyah. Kenapa kau tidak diberi alaihi ke atas Nabi Musa tu aswiratun min zahab, gelar-gelar daripada emas. Kalau dia ni jenis orang yang dekat dengan Tuhan, maka tentulah dia ada dipakai, dia ada khazanah Tuhan, maka
kenapa tidak dipakai pada dia gelang-gelang emas? Auja ma'hu ma'lak, atau datang pada bersama dengan dia tu para malaikat muhtarinin yang berjalan mengiring. Macam kan raja berjalan kan? Jalan-jalan ada pembesar-besar iring. Kalau dia sungguh-sungguh rasul, kenapa tak ada malaikat berjalan mengiring dia? Maknanya tak ada tu, mana bukan rasul. Pesendalah ni. Falamma asafuna, maka tatkala mereka telah buat kami malu. Apa maksudnya? Apabila Fir'aun sudah buat azam nak bunuh Nabi Musa, dan Nabi Musa kata, oh, antaqamna minha minhum, maka kami buat tindakan balas kata mereka. Caranya, fa'aghraqnahum ajma'in, kami tenggelam mereka tu lemas semua sekali. Nabi Fir'aun, para pembesar dia, keluarga dia tu, dan tentera-tentera tenggelam dalam laut. Maknanya sini, apabila mereka telah buat penyeru-penyeru tauhid dia, penyeru-penyeru tauhid Allah Ta'ala ni menghina, membuat mereka ni marah, maka Allah Ta'ala tu marah. Dan Allah Ta'ala bila marah tu azab. Tapi dalam Quran ni ada sebut acak kali, jangan kita baca doa untuk beri bala kepada dia. Jangan. Kalau orang tak tahu acak kali ni lah Quran. Jangan. Jangan kamu minta disegerakan azab kepada mereka. Maknanya makbul doa tu. Saya tanya ustaz saya, ustaz ni cerita apa, cerita Luk, cerita kaum Samu, Fir'aun apa semua ni, ini cakap kosong ke, saja-saja cerita lama ke, ataupun akan berlaku lagi? Dia pun kata akan berlaku lagi atas doa dan atas kerana Allah Ta'ala kepada da'i dia, penyebab tauhid dia. Waja'alnahum, maka kami jadikan mereka salafa. Kami jadikan mereka contoh teladan jenis orang-orang dulu, wa mathalil lil akhirin, dan suatu contoh sebagai suatu ancaman kepada orang kemudian. Jadi sekarang ni cerita Fir'aun sudah dikaji di Mesir sana. Habis semua universiti dunia ni pergi kaji tentang piramid-piramid dia, tentang tamadun dia. Tetapi tidak kaji kenapa Fir'aun tu mati, pembesar tu mati. Pergi kaji tamadun dia, kekufuran yang Fir'aun buat tu tak dikaji. Jadi nak puja gitu lagi lah. Walamma duriba ibnu Maryama matala, maka tatkala diberi bandingan kepada anak Maryam, iaitu Nabi Isa alaihissalam, matala sebagai wakil Allah. Ni tatkala Yahudi Kristian Najran daripada Yaman mari jumpa Nabi di Madinah untuk berdialog dengan Nabi. Jadi Kristian mari, ialah Kristian guna perantaraan Nabi Isa sebagai anak Tuhan supaya doa-doa mereka sampai pada Allah. Bila cerita berkenaan dengan banding cerita contoh yang sesat daripada kaum Nabi Isa alaihissalam ni, idza qaumuka, maka tiba-tiba kaum kamu, iaitu musyrikin Mekah, minhu terhadap Nabi Isa alaihissalam tu, yasuddu, bertepuk tangan gembira. Pasalnya mereka tu
bertepuk tangan gembira ni kerana mereka orang Kristian tu puja satu orang, iaitu satu anak lelaki Tuhan. Nah, yang musyrik Mekahnya puja segala mereka. Lalu dia pun berkata, waqalu, dan mereka berkata, a'alihatuna, adakah pujaan-pujaan kami khairun, lebih baik, lebih baik, iaitu kita puja ni anak perempuan Allah Ta'ala ramai, amhu ataupun dia Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ni anak lelaki seorang ya. Dia kata, dia kata sama-sama sesak dua ni, tapi dia sesak B ni kata, kalau Nabi Isa tu sebagai anak Tuhan kan ni, dia puja, Kristian puja dia seorang ya. Adapun kita ni puja ramai anak perempuan Tuhan ni, berjuta je ni. Tak, jadi mana lebih baik, puja seorang ke puja anak-anak Tuhan yang perempuan ramai? Mesti Tuhan sayang kepada anak perempuan dia, pasal anak perempuan dia ramai. Nabi Isa dia seorang ya. Ini semua ni karut belakang ni. Ma darabu hulaka, dan tidaklah mereka buat contoh bandingan untuk kamu wahai Muhammad, illa jadala, mereka untuk membantah kamu saja. Katanya Nabi SAW, satu sana umat tu akan ditetapkan kufur apabila Tuhan anugerah kepada umat tu sifat jadal, sifat membantah kepada ayat-ayat dia. Bila membantah ayat-ayat Allah tu tahu kuno. Balhum kaum kaumun hasimun, bahkan mereka ialah kaum yang suka berdolak dalik, suka berbantah sini, suka berdolak dalik. Kita beritahu A, dia kata pakai B. Kita beritahu B, dia kata pakai C. Inhu, sesungguhnya Isa itu illa abdun, mereka satu hamba Allah Ta'ala saja. An'amna alaih, yang kami beri nikmat kepadanya jadi Nabi. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israel, dan kami jadi dia sebagai contoh kudrat kuasa Allah, boleh menghidupkan satu orang yang tidak ada bapa, khas bagi seluruh bani Israel. Ada ayat lainnya, mathalan lil alam, sebagai contoh kuasa kudrat Allah Ta'ala untuk sekalian alam. Walau nasya'u la ja'alna minkum malaka malaikata fil ardi yakhlufun, kalau kami kehendaki nescaya kami jadikan di antara kamu ni para-para malaikat sebagai rasul. Sebagai rasul fil ardi atau muka bumi. Yakhlufun, yakhlufun, iaitu yang bersilih berganti. Ayat lain kata, kalau kami jadikan malaikat sebagai rasul, kami akan buat dia malaikat tu anak orang lelaki juga, tidak perempuan. Kalau malaikat tu jadikan sebagai rasul, Tuhan kata, nascaya kami akan jadikan malaikat tu rasul tu lelaki juga. Wa innahu, sesungguhnya penurunan Nabi Isa daripada langit. Wa innahu tu sesungguhnya penurunan Nabi Isa daripada langit. La ilmul lisa'ah, adalah Allah bukti akan berlakunya kiamat. Pasal Nabi Isa turun hari tu dah dalil kiamat tu dekat. Dan Nabi Isa tu sendiri akan menghurai-hurai perkara-perkara yang akan berlaku dekat-dekat kiamat. Fala taku fala tamtarun nabiha, maka jangan kamu ragu-ragu tentang Nabi Isa, tentang kiamat tu. Wattabi'uni, maka ikutilah ajakan aku, ajaran aku. Hadza, iaitu ajakan tauhid mengesahkan Tuhan ini, hadza siratun mustaqim, inilah jalan yang lurus. Wala yasuddannakum syaitan, janganlah kamu dipalingkan oleh syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya dia syaitan itu bagi kamu musuh yang terang, yang jelas nyata, iaitu terang.
Walamma jaa Isa bil bayyinat. Maka tatkala datang ke Nabi Isa itu, datang pada Nabi Isa itu dalil-dalil bukti kuasa Tuhan. Laqad ji'tukum bil hikmati. Mereka berkata, sesungguhnya telah datang kepada kamu. Nabi Isa kata, sesungguhnya telah datang kamu bil hikmah, yaitu dengan hikmah, yaitu dengan kitab Injil. Wali ubayyin lakum ba'd alladhi takhtalifun takhtalifuna fi, dan aku akan menghurai kepada kamu sejelas-jelasnya setengah daripada perkara yang kamu selisih tentangnya. Fattaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Wa'ati'uni, dan hendaklah kamu ikut ajaranku. Ada tafsir satu lagi nya katanya bil hikmati itu tra'al. Sebab Nabi Isa ni turun akhir zaman ni, dia tidak buat, dia kitab Injil sudah masuk, maka kitab tra'al sebagai bahan utama. Jadi dia tidak ngajar kitab Taurat, kitab Injil, tetapi dia ngajar kitab Quran. Innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah tu Tuhanku dan Tuhan kamu juga. Fa'buduhu, maka sembahlah dia saja, ibadahlah pada dia saja, berdoalah pada dia saja. Hadza siratul mustaqim, inilah jalan lurus. Bermakna doa melalui perantaraan itu bukan jalan benar. Fakhtalafal ahzabu min bainihim, maka bersisih jugalah puak-puak, pati-pati di antara mereka. Fawailul lilladzina zalamu, maka celaka besarlah khas bagi orang-orang yang zalim, iaitu orang-orang yang buat syirik dan buat bid'ah serta dosa-dosa besar. Azab yaumin azim, daripada azab min azabin, daripada azab hari yang pedih. Hal yang zurun, tidaklah mereka menunggu-nunggu nak belajar tafsir Quran ni illa sa'ah, melainkan kiamat tu datang, iaitu melainkan mati tu datang. Tunggu-tunggu, nantilah ustaz besok, nantilah member besok, kita mari minggu depan, pada tu alamak minggu depan, tak apalah ustaz minggu depan, tak apalah ustaz minggu depan. Tiba-tiba illa sa'ah, tiba-tiba datang kiamat, iaitu mati. Antakti yahum bagtata, yang akan datang kepada mereka dengan cara tiba-tiba, keluar saja pada rumah, langgar ke motor sikar, mati waktu tekor. Keluar tu langgar ke kereta lain, mati. Wahum la yashurun, sedangkan mereka tak sedar mereka akan mati. Al-akhilla yawma idhim ba'duhum li ba'din adu, teman-teman rapat pada hari kiamat itu, setengah mereka ke atas setengah yang mereka yang lain, jadi musuh tak. Teman rapat jadi musuh tak. Illa al-muttaqin, mereka orang-orang yang bertakwa saja. Wallahu'alam, kita sambung esok pukul 10 pagi lah. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا وانصرنا انك انت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.